Kalau tahu main karambol kalah terus mah, mending main yang lain aja deh. Ratu karambol dilawan. Ratu kok karambol, ratu dangdut dong. Huh? Elvi suka Esi dong. Cubi cubitan, oi, cubi cubitan. Senggol senggolan, oi, senggol senggolan. Eh, seru kali ya kalau yang kalah dihukum minum boba. Huh? Ya kali, istighfar woy, lagi puasa. Astagfirullah, lupa aku. Kamu sih mainnya kalah terus. Jadi akunya tuh imajinasinya kemana-mana. Huh? Udah main. Yeah, curang lu ay. Kan perjanjiannya bedak harus nempel sampai buka puasa. Hukumannya ganti aja ya. Iya, buruan apaan? Nih, beliin aku es campur. Cepetan, haus nih. Tahu gini, mending gak usah main karambol. Ya elah, buruan. Kalah mah kalah aja kali. Buset, masa beli satu doang? Aku juga mau kali. Eyalah, kamu juga mau toh. Nih, dasar biijah. Sini. Oh iya, kan lagi puasa. Babi! Karena puasa kok rumah ayah jauhnya jadi berkilo-kilometer gini sih? Mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Iya, babi ngerjain mulu. Haus nih Mbak Pi. Iya maaf. Eh, haus nih. Air es enak tuh kayaknya. Ah, ambil sendiri. Males amat sih. Huh? Ayo dong, ay, please. Oga. Please. Iya, huh? Iya, tunggu bentar. Asik. Makasih ya, ya cantik. Ada maunya. Seru juga ngerjain ayah. A few moments later. Nih. Hehehe, maci ayah. Ayah, kan dari tadi Mbak Pi ngerjain ayam mulu. Sebagai permintaan maaf, nih ayam minum duluan. Beneran Mbak Pi? Astagfirullah, Mbak Pi, aku kan puasa. Kemana lo?
bocil amat. Tahu nih kayak enggak mandi 7 hari 7 malam. Ya ampun Ayah, sungguh betapa jauhnya perjalanan menuju rumah kami. Hingga harus mendaki gunung, lewati lembah. Kayak ninja Hattori dong. Puasa sih puasa, nggak ngerjain aku juga kali. Oi. Panas banget ya. Azan maghrib hari ini jam berapa sih? Masih sama kayak kemarin. Iya, jam berapa? Iya, sama kayak kemarin. Ditanya jam berapa kok? Jawabannya sama kayak kemarin terus. Jangan ngambek, batal ntar loh. Bodoh amat. Nuk. Itu rambut kamu banyak daunnya loh. Sini aku ambilin. Kamu tersesat di mana sih? Pulang-pulang bawa begininya. Aku ngelewatin beberapa negara tahu untuk nyampe ke rumah Ayah. Imajinasi kamu ketinggian loh. Rumah kamu sama Ayah kan cuma kehalangan dua rumah doang. Gimana sih? Iya tah. Ya udah sini aku ambilin daunnya. Ya ampun, Nok, kamu kayak bolang deh. Lama, sini. Bosen. Enaknya ngapain ya sambil ngabuburit? Ke pantai aja yuk. Ya kali. Yang ada malah beles kelapa muda ntar. Bapi, kamu mirip ayam geprek sih. Woi, bangun, ngayal mulu sih. Ayah, kamu kok mirip teh kotak sih. Jadi pengen minum. Hey. Nok, jangan nakutin deh. Sikat, Nok. Bapi, teh kotak sini. Kak, kabur. Teh kotak sini.